Ayo kita buat sop kentang wortel. Masakan yang enak nih, cocok untuk akhir bulan karena rasanya itu ya seger dan juga menghangatkan. Kalau cuaca lagi dingin nih, ini bisa guys dijadiin makanan buat anget-anget lah. Sam, ayo Sam, cobain sini. Gimana? Enak. Nah, berhubung kita lagi akhir bulan, keuangan kita juga menipis. Di sini kita pengen banget nih makan makanan yang berkuah tapi juga sehat ya, karena ada sayur-sayurannya juga. Untuk perdagingannya di sini gua menggunakan bakso ya. Kalian bisa juga replace dengan ayam, itu nggak apa-apa. Untuk bumbunya aku memang halusin pakai cobek aja karena nggak pakai minyak ya, lumayan. Nah, setelah halus jangan lupa nih bumbunya kita tumis bentar ya. Supaya apa? Supaya nanti saat dicampur dengan sopnya dia itu wangi banget. Lanjut nih, panci udah siap, air kita masukkan, kita rebus sampai mendidih, lalu kita masukkan bumbu yang udah kita tumis tadi beserta daun salam dan juga bakso-baksoannya. Lalu kita tutup, kita masak hingga baksonya itu udah ngembang ya. BTW baksonya homemade guys, kalian boleh pakai daging ayam kalau mau. Lanjut, abis itu kita masukin sayurannya, jangan lupa garam dan juga kaldu bubuk, lalu kita aduk semuanya hingga dia matang dan lembut. Nah, kalau semuanya udah siap,